101 foto dipamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta sebagai refleksi perubahan sosial yang terjadi di Kota Solo. Ini merupakan karya 15 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pameran foto bertajuk Cerita dari Solo. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Solo menjadi kota penting bagi peradaban Jawa yang kini tengah berbenah dan membangun wajah baru. Perubahan sosial dan budaya ini menjadi target refleksi dari 15 mahasiswa FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta dalam karya fotografi. Total ada 15 mahasiswa yang tergabung dalam tim studi independen multikulturalisme berkolaborasi dengan penerbit kepustakaan populer Gramedia dan pihak kampus selama satu bulan penuh di Kota Solo dengan mengangkat tema besar Silang Budaya di Tanah Raja. Para mahasiswa ini mampu menghasilkan sejumlah karya seperti buku foto, film dokumenter, dan pameran foto video yang kemudian disajikan ke publik sebagai pertanggungjawaban akademis. Sebenarnya adalah bagian dari program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Tapi dengan pendekatan yang baru, yaitu bukan sekedar magang, tetapi mahasiswa juga menghasilkan karya. Nah, Solo itu kami ambil karena Solo itu memang laboratorium budaya yang bagus sekali sebagai sebuah studi. Tapi mengerucutkan dengan tema apa yang mereka tangkap secuil saja. Tentang perubahan sosial. Nah, perubahan sosial mereka tangkap. Pameran foto ini pun mendapat apresiasi pencinta fotografi. Berbagai gambar sudut kota yang selama ini jarang terpublikasi akhirnya bisa dinikmati publik. Tetangga ya, jadi orang muda kok ada itu anak-anak muda sekarang yang bisa mengekspresikan Kota Solo dari zaman dulu hingga sekarang. Selain pameran foto, ada juga nonton bareng Cerita dari Solo dan diskusi novel. Pameran berlangsung mulai 13 hingga 17 Juli 2023 di Bentara Budaya Yogyakarta. Ahmadi, Kompas TV, Yogyakarta.